Bang, sekitaran Kebantenan, Bang. Tolong, Bang, ada korban dibegal ini, Bang. Tolong, Bang. Sopir gas, Bang, tolong, Bang. Posisi di Kebon Baru, Bang, tolong, Bang. Teman-teman, tolong ini. Malam saya itu Pak kan ngantri mobil kan, jadi keluar malam ngantri, jadi kan kita waktu kita bongkar itu kan 2 jaman lah. Nah, kalau kelar kan, nah, pas nyampe di Kebon Bawang lampu merah itu udah dicegat. Arah lampu merah, pas lampu dan merah. Kolong. Iya kolong tuh kolong, pas kolong lampu merah. Itu. Nah yang lampu merah di depan itu anak yang nyegat, nah yang mana di samping yang nongkrong. Mau turun mau bantui saya, turun bantui kawannya ikut semua royok, terpaksa supir turun juga. Pas dia dibacok kamu kemana? Saya dibacok itu ikut juga, menghindar, saya menghindar lari dulu. Oh kamu ikut diserang juga? Ambil gas itu menimpai ke dia, kan nggak kena. Supaya tidak memancing saya cilincing mengungkap kasus yang viral pencurian dengan kekerasan tadi malam jam 1 di Jalan Raya Cakung Cilincing, tepatnya di Kebon Baru. Itu kita sama-sama melihat ada mobil distribusi LPG yang 3 kg dihadang oleh para pelaku sebanyak 6 orang. Kemudian salah satu atau keneknya dilukai atau dibacok oleh para pelaku. Yang diambil diantaranya tas si supir yang berisikan surat-surat kendaraan, uang, dan handphone. Kemudian tabung gas 3 kilo 2 biji. Berapa pelaku yang sudah ditangkap, Pak? Yang sudah ditangkap 3 orang. Ya, ada yang ngebacok, ada yang ngambil tabung gas, ada yang pecahin kaca. Salah satunya pada saat kita tangkap, yang membawa celurit melakukan perlawanan pada saat ditangkap, sehingga dilakukan tindakan tegas terukur. Satu orang masih di bawah umur. Untuk kondisi korban ini seperti apa, Pak? Kondisinya alhamdulillah masih sadar, masih bisa diajak berbicara. Lukanya di mana, Pak? Lukanya di tangan dan di perut sebelah kanan. Enggak, jadi yang jelas mereka pada saat lalu lintas sepi. Berarti mereka random aja gitu, Pak? Random aja, jadi mereka memang pintar, jadi mobil begitu berhenti langsung kaca dipecahin, jadi biar bagaimanapun mental si supir atau pengemudi langsung down.